Sekolah Menengah Atas PGRI 31 Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang memiliki berbagai fasilitas yang memadai serta prestasi yang bisa dibanggakan saat ini telah melaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2022-2023. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2022-2023 SMA PGRI 31 Pangalengan, Hari Rosidin, terkait dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023 menjelaskan. Pertama untuk gelombang 1 itu dimulai pada tanggal 1 April sampai dengan 10 Juni. Sedangkan untuk gelombang kedua dimulai pada tanggal 11 Juni sampai dengan 9 Juli. Dan untuk gelombang ketiga dimulai pada tanggal 11 Juli sampai dengan tanggal 18 Juli. Fasilitas yang ada di SMA PGRI 31 Pangalengan, selain kelas yang bagus maupun ada lab komputer, ada perpustakaan, dan kami juga memberikan fasilitas dalam non-akademik seperti pelayanan kepada siswa dalam hal pengembangan bakat dan minat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Di tempat terpisah, Ecep Cacam, Kepala Sekolah SMA PGRI 31 Pangalengan menuturkan, dengan terbentuknya panitia PPDB di lingkungan sekolahnya, diharapkan para calon siswa yang ada di lingkungan Kecamatan Pangalengan bisa langsung mendaftarkan diri ke SMA PGRI 31 Pangalengan. Karena berbagai fasilitas belajar sudah tersedia, guru yang profesional, serta memiliki prestasi yang bisa dibanggakan, juga kepada para siswa yang berprestasi dan yatim piatu dan duafa akan diberikan bantuan beasiswa. Dengan sudah terbentuknya kepanitiaan PPDB di sekolah kami mengajak warga masyarakat khususnya yang berada di lingkungan Kecamatan Pangalengan untuk bisa melanjutkan di SMA PGRI 31 Pangalengan dan insya Allah dengan biaya yang terjangkau dan insya Allah kami juga memperhatikan segala sesuatu yang terbaik untuk warga masyarakat khususnya siswa-siswi yang akan melanjutkan di SMA PGRI 31 Pangalengan. Kami sudah mempersiapkan guru-guru yang profesional di bidangnya, termasuk kami juga sudah berprestasi di tingkat dunia. Kemarin Alhamdulillah kami sudah mengikuti PISA, yang mana itu diikuti oleh 72 negara dan kami ikut andil di dalamnya. Kemudian insya Allah dengan segala fasilitas yang ada di sekolah kami ini, insya Allah itu sangat memadai dan sudah standar untuk bisa lebih aktif lagi dalam pengembangan pembelajaran. Diungkapkan pula para siswa SMA PGRI 31 Pangalengan dengan memilih masuk ke SMA PGRI 31 Pangalengan karena selain fasilitas yang cukup representatif, guru profesional juga prestasinya cukup bisa dibanggakan. Di SMA 31 PGRI Pangalengan ini karena kelasnya yang selalu bagus dan bersih, serta lingkungan sekolahnya yang berada di letak yang strategis. Karena guru-gurunya profesional dan pada saat menjelaskan materi yang diberikan sangatlah mudah dipahami. Yang saya tahu, SMA PGRI 31 Pangalengan mempunyai banyak prestasi, contohnya dari bidang ekskul. Yang bergabung di SMA PGRI 31 Pangalengan, kita undang kalian hafalan. Dari SMA PGRI 31 Pangalengan Kabupaten Bandung, Agus BR Hadas TV mengabarkan.